Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang berada di kolam retensi Ranca Bolang yang asalnya bernama Taman Sungai Cinambo. Sekarang sudah dirubah menjadi kolam retensi Ranca Bolang. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen. Daerah ini adalah merupakan lintasan flyover dari kilometer 149 Sumarekon yang dibuat untuk jalur keluar ke arah timur dari flyover tersebut, karena yang sekarang yang ada adalah ke arah barat dengan dikendai adanya patok-patok kuning hasil pengukuran untuk jalur flyover tersebut. Tapi dengan adanya rencana dibuatnya gerbang tol kilometer 151 yang sebenarnya merupakan fungsinya sama untuk mendukung sebuah perumahan, komplek perumahan besar. Tapi sekarang ada perkembangan adanya fasilitas baru, yaitu berupa kereta api cepat, sehingga yang asalnya di 149 kelihatannya akan digeser ke 151, sehingga pelapor ini apakah akan dilanjut atau tidak belum ada berita. Karena di samping itu ada isu baru juga bahwa flyover ini yang asalnya merupakan junction ke Tol Getaci kalau memang ini tidak dilanjutkan dan akan diambil junction baru dari kilometer 151, berarti flyover ini mungkin tidak berlanjut kecuali Pemda memerlukan. Sebab bagi komplek perumahan itu sudah cukup dengan flyover yang ada, yang sudah mereka buat, yaitu yang datang dari arah barat dan menuju ke barat. Jadi sudah cukup bagi mereka. Tidak dibutuhkan lagi flyover yang mengarah ke timur dan yang masuk dari timur. Di samping itu, lintasannya sekarang di sebelah barat terlihat sedang ada pengerjaan untuk kolam retensi kayaknya. Nanti kita bisa lihat lagi ke sana. Sepertinya untuk buat kolam retensi. Padahal di situ ada satu patok tuh. Mungkin sekarang ya terangkat lah.
apakah akan seperti itu masa depan jalur ini terangkat seperti halnya patok yang ada di situ. Oke, kita ketunggu pada masa-masa yang akan datang. Mari kita lihat ke sana. Di sini asalnya ada patok nih. Patok dari untuk flyover keluar dari kilometer 149 di Summarecon, sekarang udah hilang, tergali untuk pembuatan kolam retensi yang sekarang sedang dikerjakan. Demikian tinjauan Abah kali ini dari jalur keluar dari gerbang tol 1 kilometer 149. Abah akhiri dan jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.